Ya, standby karena pemilik akunnya ini tidak bagus. Cuma itu kemudian di lokasi kan mungkin potensinya. Tanggal 19 saat pengaduan itu tiba di Polsek Kokas, coba tanya dia nanti ya. Datang. Ada pesan tidak sama Kapolsek? Sekarang jangan ada kegiatan di Lokpol sebelum barang ini selesai. Bukti bahwa itu yang punya hak terkait dengan alat ini, kita tidak mengendaki kalian. Oke. Iya toh. Kita membuat sesuatu itu harus jelas, apalagi ini armada, Pak. Pas kemudian karung kemarin. Terus saya jadi barang bukti, tetap tinggal di kapal. Ya, kenapa sih? Nanti selanjutnya pasti akan saya lakukan pemeriksaan. Kalau manakala dari PT Arfak ini saya cek dokumennya betul, ini miliknya dia. Nah, ini sekarang dokumen Arfak ini. Ini ada dokumennya. Bapak bilang tanggal 16 barang masuk. 2016 tanggal apa? Tahun 2016, maaf ya. Tahun 2016 masuk. Di sini surat jual beli bisa dikatakan begitu bukan pokoknya. Kira-kira begitu Pak, artinya jangan sampai kita di sini semua ada kesalahpahaman. Ya, apa yang mekanik siapa? Dia mekanik siapa? Di kontraktor. Di kontraktor. Di kontraktor. Jadi saya pikir intro bisa intro. Saya pikir untuk dulu untuk sementara, untuk sementara. Ya, itu kasih mekanik. Kita cukup sampai di sini bicara. Goras. Alat berat. Yang apa itu? Goras. Oh, alat berat. LCT. Oh iya, bagaimana? Sudah sampai di mana? Itu masih dalam proses ya? Sudah ada laporan. Laporan polisinya ya. Iya, tanggal 2. Laporan polisi itu ada. Jadi gini loh. Ini kasus ini kan bukan kasus baru. Ini kasus ya teman-teman di sini tahu lah. Perusahaan kayu itu sudah dari kapan? Ya sampai dengan ada bisi tua dan sebagainya, maka muncullah ya, ini sekarang baru muncul nih. Manajemen yang lama sudah pergi, hilang. Kemudian ini mau baru mulai lagi dengan manajemen yang baru, walaupun orangnya ada orang lama juga dan sebagainya. Terus dia juga punya surat-surat. Nah, kemudian ada lagi yang mengklaim lagi dari pihak masyarakat menggunakan kekuasaan hak pulayatnya yang mengatakan bahwa belum dibayar dan sebagainya, begitu alat masuk dan sebagainya, itu yang masih kita dalami. Ya, kan kita tidak bisa serta-merta langsung menyatakannya si A salah, si B betul dan sebagainya. Permasalahannya kita ngomongnya hak pulayat. Nah, bukti kepemilikan juga, dan bukti pembayaran itu yang sedang kita cari. Betul. Jadi ini masih berjalan lah pasalnya seperti itu. Ya. Kapalnya status apa? Kalau status kap masih diamankan. LCT itu tidak kita amankan ya. Maksudnya kalau kita amankan kan kita status quo tidak boleh bergerak. Kemarin itu sempat kita amankan sementara. Kalau nggak salah cuma sehari atau beberapa hari lah. Kemudian kita buka kembali, yaitu tadi, karena kita tadi mau mensinkronkan dulu data, betul nggak data yang dimiliki perusahaan ini dengan data yang apa yang ada di atas kapal ini, begitu juga dengan klaim dari masyarakat, demikian. Keabsahan barang itu kan? Ya ini kan lagi dicek bos, lagi dicek semuanya, panjang ini masalahnya ini. Karena sudah ada lagi ya itu tadi ya, kita tahu di sini ada Dewan Adat dan sebagainya yang mengklaim dan memberikan
memberikan sanksi, tapi dasarnya nggak ada gitu. PR, PR buat kita sama-sama. Sekarang kita mau cek fisik. Kenapa sih? Telepon itu, siapa namanya? Miswahul, kak siapa namanya? Tadi telepon kak Abdullah katanya? Bukan. Bosmu. Pas kemudian kalau berangkat. Terus saya jadi berambut, tetap tinggal di kapal.